Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa naziran bayna yaday sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad ar-rahmatil muhdah wa ni'matil musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ashabul fadilah yang menjadi pengusi majlis pada malam yang berbahagia ni, yang bahagia Datuk Pengerusi Surah Ar-Rahim, Timbalan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Surau Ar-Rahim, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan-tuan dan Puan-puan, Hadirin dan Hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak merangkumkan pada malam ni 3 bulan sekaligus. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Kalau bulan Rejab, ceramah tentang Rejab, tentang Isra' Mi'raj pun kadang-kadang 2 jam. 2 jam Rejab, 2 jam Syaban, 2 jam Ramadan. 6 jam kita malam ni. Tuan-tuan lari awal lagi pada saya. Dah pun saya lari awal pada tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan mesti pernah mendengar salah satu kalimah yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang mana kalimah itu diletakkan khadam ataupun pembantu kepada Nabi, yang meriwayatkan hadis Nabi menyatakan bahawasanya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, iaitulah Rajab itu bulan Allah, manakala Syaban itu adalah syahri, bulan aku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat aku. Bila diteliti tentang hadis ni, rupa-rupanya seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab dia At-Tabiyin, At-Tabiyinul Ajab. Dia menyatakan bahawasanya ini bukan hadis, tetapi ini adalah satu ungkapan yang batil. Maknanya tak ada kena-mengena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Jauzi radhiyallahu taala anhu ardhah, dia menyebutkan di dalam Al-Mawdu'at sebagai hadis mawdu', iaitu hadis yang palsu. Begitu juga dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Jami'us Saghir, dia menyatakan bahawasanya hadis ini adalah daif. Imam Jalaluddin ini diletakkan hadis ini adalah daif. Manakala Imam Ibnul Arraq Al-Kinani, dia menilai hadis ini sebagai hadis palsu. Begitu juga Imam Ash-Shawqani, dia menyatakan hadis ini dalam kitab dia Al-Fawaidul Majmu'ah, dia menyatakan bahawa ini adalah palsu. Dan ulama-ulama yang lain, majoriti menyatakan ini adalah palsu. Terlampau palsunya hadis ni, sampai dalam hadis-hadis yang palsu pun tidak ditemukan. Kan? Maknanya palsu semua. Tuan-tuan, kita daripada dulu dah lama dah kadang-kadang kita bawa benda ni. Cuma satu kita nak pegang, Nabi SAW. Ketika mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan,
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kenapa saya mulakan dengan sebut martabat yang kita cerita hadis palsu ni? Kenapa? Sebentar sahaja lagi kita akan masuk Ramadan. Maka di saat itu akan datanglah kepada kita bermacam-macam redaksi hadis yang mana itu bukan hadis, dan kita pula menjadi mata rantai kepada penyebaran benda-benda yang bukan daripada hadis Nabi. Tadi saya sebut kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Tadi saya sebut Nabi kata dalam hadis Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berbohong ke atas aku, Nabi kata. Berbohong ke atas aku muta'ammidan, dengan sengaja. Maknanya dia langsung tak selidik, dia langsung tak cari tahu benda ni hadis ke apa ke. Dia pegang kata, hak ni Rasulullah sebut, tak ada pun darjat dia apa, dia terus copy, dia terus forward kawan. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan. Ni hadis ni cukup keras. Nabi kata, siapa yang berbohong ke atas aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia akan dilemparkan dalam api neraka. Bukan takat dalam api neraka. Maka dalam api neraka tu dia kena cari tempat dia, tang mana sesuai untuk dia nak duduk. Maknanya api neraka pun tak mau dia duduk dalam api neraka. Tu dia tuan sekalian. Nabi sebut macam tu. Nampak keras. Tuan-tuan mesti pernah dengar ketika mana datangnya bulan Ramadan. Ada sebuah ungkapan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala mengharamkan jasad dia daripada api neraka. Orang yang paling gembira bulan Ramadan mai, tuan-tuan sekalian, tahu siapa dia? Kaki menega bazar Ramadan tu. Mereka paling gembira. Pasal apa? Pasal kalau menega hari biasa dapat 300. Tapi kalau menega bazar Ramadan, sehari boleh lajak sampai 5,000. Jual sup selipa pun orang beli. Sup selipa. Tuan-tuan nampak? Allahu Akbar. Jadi adakah begitu? Adakah hanya dengan bergembira? Bukan. Islam ni bukan hanya dengan gembira. Islam ni dia mesti kita ikut dan mesti kita amalkan. Bukan hanya dengan gembira. Kerana orang yang bergembira, antara contoh, tapi benda ni didhaifkan. Syekh Ali Jumaah pun ada sebut, bekas mantan mufti Mesir. Tuan-tuan pernah dengar bila cerita tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza binti Abdul Muttalib. Pernah dengar nama tu, Abdul Uzza binti Abdul Muttalib. Siapa dia? Dia ni, dia ni Abu Lahab. Tapi kita jarang guna perkataan Abdul Uzza ni, kita kena gelaran dia Abu Lahab. Pasal apa? Lahab tu diberikan kepada dia pasal dia ni perongoi. Orang utara kata perongoi. Perongoi ni bengis. Tak boleh buat salah sikit, dia kira marah. Jadi, pembantu-pembantu dia banyak yang kena penampang, kena penerajang, kena penyepak, macam-macam kena lah. Dengan Abu Lahab ni. Sebab tu diberi gelaran Abu Lahab. Lahab ni maksud apa? Api yang menyala-nyala. Tuan-tuan? Jadi, nama dia Abdul Uzza. Kata Ibnu Abbas, cerita dia dikaitkan kepada Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibn Abbas kata apa? Al-Abbas, pak sedara ayah aku. Dia kata, ayah aku. Al-Abbas tu ayah dia. Dan pak sedara Nabi SAW. Satu hari Al-Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Yang di saat itu Abu Lahab sudah meninggal. Dia mimpi-mimpi. Abu Lahab ni tengah duduk berehat. Abbas tanya, wahai Abu Lahab, pasal apa duduk berehat lah ni? Dia kata, aku rehat ni pasal direhatkan oleh Allah, kerana ini adalah hari Isnin, iaitulah hari keputeraan anak nakan kita ataupun anak saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tu, cerita dia macam tu, disangkutkan kepada Nabi. Dan memang Abu Lahab, memang ada dia bergembira. Dia bergembira, tapi cerita tentang dia tu direhatkan, yang tu yang didhaifkan oleh ulama. Dia bergembira ketika mana seorang maula ataupun seorang hamba dia datang bertemu dengan dia. Tuan Hab lah Abu Lahab. Tuan Hab, dia kata, Tuan Hab dah dapat putera, dapat anak saudara. Dia gembira.
Sehinggakan apa tuan-tuan? Dia memerdekakan maula dia ataupun disebut sebagai pembantu dia. Merdekakan. Jadi oleh kerana dia gembira tu tuan-tuan sekalian, adakah dengan kegembiraan itu akan menyebabkan dan melepaskan masuk dia masuk daripada api neraka? Tidak. Maknanya kalau dia tak ikut Nabi Muhammad, dia tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi, dia tidak buat apa yang disuruh oleh Nabi, tidak akan mendapat ganjaran diharamkan api neraka. Abi Talib, kalau sewajarnya yang diharamkan api neraka sepatutnya yang dapat siapa dia? Abu Talib. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Abu Talib, dia menjaga Nabi Muhammad daripada kecil sampailah dia nak meninggal, dia jaga Nabi. Dia mempertahankan Nabi sehinggakan Nabi SAW, dia jaga Nabi ini sampai anak-anak dia ini berasa cemburu. Abu Talib, apa nama, Ali bin Abi Talib rasa cemburu, Ummu Hani rasa cemburu, Ja'far rasa cemburu, Talib rasa cemburu. Pasal apa? Pasal ayah dia ni terlalu mengasihani Muhammad lebih daripada anak kandung sendiri. Tuan-tuan, lepas tu pula sehinggakan dia jaga Nabi Muhammad. Satu hari dalam kitab Rahiqil Makhtum, dia panggil Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, orang Quraisy ni pakat duk marah dah kepada kamu kerana kamu duk kacau agama mereka. Kamu kalau nak cerita buat kebaikan, silakan cerita. Nak suruh orang solat, silakan solat. Tapi jangan kacau ni amalan nenek moyang mereka ni. Jangan kacau tentang berhala, jangan kacau tentang tahyul, jangan kacau tentang khurafat, jangan kacau. Lah ni aku nak minta tolong kamu, wahai Muhammad, tinggailah dakwah yang macam ni. Kerana aku takut aku tak mampu untuk nak defend ataupun nak mempertahankan kamu. Apa kata Nabi SAW? Law wada'u syamsa fi yamini wa wada'ul qamar fil yasari ma taraktuhu da'wati. Nabi kata, kalaulah mereka bagi matahari di tangan kanan aku sekalipun dan bulan di tangan kiri aku sekalipun, aku tidak akan meninggalkan dakwah ni. Kerana dakwah ni adalah dakwah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruhan Allah. Bila Abu Talib dengar macam tu, Abu Talib kata, "Izan ya Muhammad, kalau macam tu teruskan dakwah kamu, aku akan mempertahankan sehinggalah titisan akhir nyawa aku," dia kata. Tuan-tuan, bagaimana pengakhiran Abu Talib? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, lama hadratul wafah, ketika mana kedatangan kewafatan kepada Abi Talib, Nabi SAW masuk dalam bilik. Nabi tengok Abi Talib duduk tidur, duduk sakarat. Kalau bahasa utara dia kata duduk lorat, duduk nazak. Abi Talib, Nabi Muhammad pi ke telinga Abi Talib, ayya ammi, wahai pak saudara aku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimah inilah yang akan kamu guna ketika mana kamu berhadapan dengan Allah. Maknanya aku akan menjadi penjamin kepada kamu, wahai pakcik aku. Tapi waktu tu ada Abu Jahal, waktu tu ada Abdullah ibn Abi Umayyah, mereka inilah yang duduk provok Abu Talib dalam keadaan nazak. Dia berkata, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, takkan kamu benci agama kamu? Takkan kamu nak tinggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita yang kita duk amal selama ni? Betul dah, buat apa nak ikut agama Muhammad? Last sekali Abi Talib menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa jadi kepada dia tuan-tuan sekalian? Hadis Nabi SAW menyatakan dia diberi keringanan azab oleh Allah, tapi tetap azab. Dia tak ada berehat. Tak macam kita dengar cerita Abu Lahab, boleh berehat pula. Tak ada. Dia pijak di atas terompah dan di waktu yang sama otak dia menggelegak kepanasan hasil daripada azab api neraka. Maknanya tuan-tuan, kalau nak bergembira, sudah pastilah Abu Talib lah yang lebih aula dan lebih utama untuk nak dapat haram daripada api neraka. Tiba-tiba kita dengar hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah Ta'ala haramkan jasad dia daripada api neraka. Jadi benda tu tidak ada sandaran dia.
Kalau dapat kepada kita, jangan kita duk post, jangan kita duk pergi hantar ke orang. Pasal apa? Kita tak mau menjadi mata rantai orang yang berbohong ke atas Nabi SAW. Lepas tu pula nanti dia akan main pula, tuan-tuan sekalian. Dia akan main cerita pula, yang ni lagi karan punya cerita ni. Kan? Dia main, dia bagi tarikh siap 13, 14, 15 Ramadan. Kalau tak silap saya lah, tahun lepas saya dah dapat. 13, 14, 15, maka pergilah menziarahi kubur ibu dan ayah kita kerana mereka sedang tunggu di kubur itu. Ni bulan Ramadan ni. Lepas tu disebut pula dalam kitab Riyadhus Salihin dan disyarahkan pula oleh ustaz. Nama ustaz apa tak ada sebut. Orang pakat ambil yang tu pakat duk forward ni. Kat saya pun dapat. Assalamualaikum ustaz. Jangan lupa kita beramal. Oh, kata kat saya ni. Tidak ada sandaran tentang. Rupanya benda tu benda yang berbohong ke atas Nabi SAW. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, apa pun malam ni, dengan masa yang ada sikit ni lagi ni, kita nak sebut Rejab, Syaban, Ramadan secara ringkas. Rejab adalah bulan haram yang tu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Haram ni maksud apa? Maksud dia yang dihormati. Dia ada empat bulan haram. Empat bulan haram. Salah satu mutawaliyat, kata Nabi SAW. Tiga bulan yang berturut-turut. Bermula daripada Allahumma salli ala Muhammad. Bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah dan juga Muharram. Tu tiga bulan berturut-turut. Satu bulan disebut sebagai Rejab Mudhar. Empat bulan ni adalah bulan haram. Apa maksud bulan haram? Siapa yang beramal di dalamnya dilipat gandakan pahala dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rejab dah meninggalkan kita. Tapi dalam Rejab ada disebut satu peristiwa yang majoriti ulama, walaupun ada ulama kata peristiwa tu berlaku dalam bulan yang lain, tetapi yang disebutkan dalam kitab Nurul Yaqin, dalam kitab Rahiqil Maktub, dalam kitab Hayatul Muhammad Husin Haikal, majoriti ulama-ulama Asy-Syafi'i menyatakan bahawa berlaku pada 27 Rejab, iaitu Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan tahu dah apa maksud Isra' wal Mi'raj? Apa intipati kepada dia selain daripada solat? Antara dia Allah Taala nak bagi tahu kat kita, ada benda yang boleh manusia fikir, ada benda yang tak boleh manusia fikir. Contoh dia cerita bab Isra' Mi'raj ni lah. Sebab dia benda pelik, dan benda pelik tidak ada bukti. Maksud dia bukti dia datang daripada mana? Datang daripada Nabi SAW. Kalau Nabi tak cerita bukti itu, dan kita pun kalau tidak ada ilmu, maka kita takkan dapat mengimani peristiwa ini. Karena benda pelik dalam Quran ni banyak, tapi ada bukti. Antara dia, tuan-tuan sekalian, Nabi Adam AS. Dia dijadikan tidak ada ibu, tidak ada ayah. Benda tu benda pelik. Tapi Nabi Adam ada tak? Nabi Adam ada. Maknanya bukti tu ada. Hawa. Dia dijadikan oleh Allah Ta'ala wa khalaqa minha zawjaha daripada Nabi Adam. Kan ada ulama kata daripada tulang rusuk Nabi Adam disebut macam tu, tapi hadis tu tak apa nak kuat. Maknanya Allah Taala jadikan Hawa tidak ada ibu, tidak ada ayah. Benda tu pelik, tapi Hawa tu ada tak? Hawa tu ada. Maknanya bukti tu ada. Benda-benda yang lain macam tu juga. Tentang unta Nabi Saleh, tak tahu pun ibu dan juga bapa unta tu, tapi unta tu ada. Tentang wafadainahu bidhibhin azim, waktu Nabi Ibrahim dia nak sembelih Nabi Ismail, tiba-tiba ditukarkan kambing kepada dia. Kambing tu pun tak tahu mai daripada kandang mana. Maknanya Allah Ta'ala jadikan macam tu. Tapi benda tu ada, tak ada? Benda tu ada. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke Masjidil Aqsa, dia naik ke Sidratil Muntaha dan dia turun pagi itu, tuan-tuan, tidak ada bukti. Dia berjumpa dengan Nabi Musa. Kalau nak bagi ada bukti macam benda yang lain juga, apa salahnya pergi kepada Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, saya dah bertemu dengan Allah, dah minta korang semayang apa semua, ni nak turun pergi ke dunia ni. Boleh tak boleh tolong bagi tungkat dekat saya? Dia kata. Untuk apa? Nak tunjuk ke penghuni dunia kata, saya datang, saya di Isra', dibi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Kurang-kurang orang percaya juga, tungkat Nabi Musa ni, rupanya diberi kepada Nabi Muhammad. Tapi benda tu tak ada. Maknanya tuan-tuan, Isra' Mi'raj harus ditelusuri dengan ilmu. Dan benda ni lah
yang pembuka kepada keimanan melalui ilmu ni siapa dia? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Sayyidina Abu Bakar, orang pergi jumpa dia, orang kata, "Ya Abu Bakar, kamu tahu tak apa yang terjadi kepada sahibuka, yang sahibuka Muhammad, iaitulah sahabat kamu Muhammad?" Dia kata dia diisra' dan dimi'rajkan. Apa kata Abu Bakar? Dia kata, "Kalaulah lebih jauh daripada Masjidil Aqsa, dalam satu malam pun aku percaya." Pasal apa? Pasal Sayyidina Abu Bakar dia ada ilmu tentang akidah, dan dia tahu ini bukan kerja Muhammad tapi kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bila benda mustahil, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan. Dalam tu Tuhan sebut asra bi'abdihi, membawa akan hamba dia. Ha, yang ni poin penting saya nak bagi kepada tuan-tuan. Hamba ni apa maksud? Maksud dia, kalau kita ikut dalam sistem hierarki manusia, hamba ni adalah golongan yang paling bawah sekali. Itu hamba. Hamba ni golongan yang dia, kalau tuan dia pukul dia pun dia tak boleh petikai. Hamba ni adalah golongan yang kalau tuan dia tak bagi makan dekat dia pun dia tak boleh kata apa. Hamba ni adalah golongan yang kalau tuan dia tak bagi gaji kepada dia pun dia tak boleh minta. Itu hamba. Tuhan nak menjadikan kita apa? Hamba lah. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita jadi hamba, maka kita akan dapat yang kata apa? Syurga, kita akan dapat rahmat. Dan dengan rahmat itulah kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang menyatakan apa yang dia buat ini dia layak untuk nak dapat syurga. Maknanya dia bukan hamba lagi. Kita semayang, kita solat, kita puasa, kita sedekah. Tiba-tiba Allah Ta'ala memasukkan kita dalam api neraka. Boleh tak kita petikai Allah Ta'ala? "Ya Allah, siapa masukkan aku dalam api neraka? Aku atas dunia aku solat kot. Atas dunia aku semayang. Atas dunia aku sedekah. Atas dunia aku bangun malam." Kita duk ingat macam tu. Kalau kita ingat macam tu, maknanya kita bukan lagi dalam kriteria hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan dia nak sebut yang tu. Kerana Nabi SAW, satu hari Nabi kata kepada sahabat dia, "La yunjia ahadam minkum amaluh." Nabi kata amalan-amalan kita ni tidak akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Maksud dia apa? Amalan kita ni bukan jadi satu jaminan untuk masuk dalam syurga. Maka sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, wala iyyaka, adakah amalan kamu sama ya Rasulullah?" Nabi kata, "Wa iyyaya, amalan aku pun sama, tak boleh membawa aku masuk dalam syurga. Melainkan illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah." Melainkan dengan rahmat Allah Taala saja yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hamba dia kena sedar bahawasanya apa yang dia buat hari ini ni bukan menjadi jaminan untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Yang tu satu. Yang kedua, hamba ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam tu untuk menghilangkan kebergantungan kepada manusia. Sebab apa? Sebab hamba dia tak boleh bergantung kepada manusia, dia kena bergantung kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita tak boleh gantung kepada amalan kita. Pasal apa? Pasal amalan kita, tuan-tuan sekalian, bukan jadi satu modal ataupun satu bayaran kita nak bayar kepada Allah Ta'ala. Bolehkah kita kata, "Ya Allah, ambillah dengan rezeki yang bagi kat saya, dengan napas bagi, dengan apa segala nikmat sihat ni, jadi saya nak bayar balik dengan sembahyang tahajud tengah malam, dengan saya sembahyang subuh saya nak bayar balik." Boleh bayar ke tuan-tuan sekalian? Berbaloi tak baloi kita nak bayar? Wajar tak wajar kita nak bayar? Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Jauh beza nikmat Tuhan bagi kat kita dengan amalan yang kita buat. Sebab tu kata Hamka, orang yang lagi banyak amalan dia, maka dia akan merasakan dia tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, dia lagi hina, dia lagi kosong. Itu maksud hamba. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berasa dengan amalan-amalan kita ni, kalau kita berasa hebat dengan solat, kita berasa hebat dengan zikir, kita berasa hebat dengan baca Quran, kita berasa hebat dengan sedekah, kita sudah jauh tersasar daripada nilai hamba sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf sebutlah. Bila sembahyang habis-habis sembahyang, kita berasa satu macam punya bangga. Kan?
semayang awabid, kan semayang lepas daripada semayang maghrib nak menuju ke Aisyah. Nabi kata siapa semayang 12 rakaat, Allah Ta'ala mengharamkan jasad dia daripada api neraka. Dia semayang 12 rakaat. Kan? Bagi salam pun kuat dia nak bagi orang lok dengar. Assalamualaikum. Orang tengok siapa semayang tu, haji tu semayang 12 daripada sebut di luar tu. Dengar di telinga dia. Renyih, siapa kebal balak. Tak kebal balak. Renyih, ya, jalan keluar pun. Oi, hebat. Tuan-tuan, lagi kita buat amalan, lagi kita tak rasa apa-apa. Itulah yang kata hamba yang piau di sisi Allah. Minta maaf sebutlah. Kan? Saya nak dapat benda ni pun tuan-tuan. Kat saya pun tak ada benda ni. Mungkin kat tuan-tuan ada. Kalau kita, sebab tu Tuhan sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mukhlis ni maksud apa? Orang Arab kata apa? Khalas. Khalas ni maksud apa? Tak ada apa. Kita bubuh duit dalam tabung ni, buh RM50, buh RM100, kita tak rasa apa. Tak rasa bangga, tak rasa nak jelin kawan, pasal apa kita buh RM50, kawan buh RM50, faham ya? Tak rasa apa, pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak ada apa. Lagi kita beramal, lagi kita rasa hina di sisi Allah. Karena itulah di antara keterkaitan Isra' wal Mi'raj ini, Allah Ta'ala bawa hamba tu untuk nak dapat ibadah. Ibadah apa? Solat. Dalam solat ni, semua orang sama. Pangkat, darjat, semua sama. Minta maaf sebutlah. Keturunan hebat ke, bangsawan ke apa, adakah semayang, tuan-tuan ada beza-beza? Tak ada. Siapa yang ada pangkat sikit, dia tak boleh sujud di lantai. Pasal apa? Dia kena sujud atas rehal. Pasal dia ada pangkat. Lepas tu ada lagi yang pangkat lebih tinggi, dia tak boleh sujud atas rehal. Dia kena sujud atas kerusi. Dari dia. Pasal apa? Pasal dia pangkat besar. Yang lagi besar kena sujud atas meja. Adakah macam tu? Tak ada. Maknanya semua sama. Bila semua sama, kita ini hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa Isra' nak cerita yang tu. Dan tuan-tuan, sebagai kaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, hamba yang mendapat rahmat dan redha Allah masuk dalam syurga ni tentang mana? Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratil Fajar. Siapa yang ada ciri-ciri hamba, dia merasa tidak ada apa-apa, dia akan tenang dunia akhirat. Kalau dia masih lagi belum ada piawaian hamba, dia tak tenang. Kita mai ke masjid, kita mai ke surau, tiba-tiba parking tak ada, tuan-tuan, marah. Orang mengumpat kita, orang fitnah kita, marah. Kalau orang yang kata hamba ni, orang mengumpat, orang fitnah, tak ada masalah. Alah, ada apa sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesinambungan daripada hamba itu tentu boleh rujuk dalam suratil Fajr. Seorang hamba dia akan tenang dunia dan juga di akhirat. Apa Tuhan kata? Apa maksud ketenangan? Iaitulah mutmainnah. Tentu pernah dengar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuhan kata, wahai manusia, siapa yang nak dapat jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Maka kamu kembalilah kepada aku dengan radiyah, dengan redha apa yang aku beri kepada kamu. Maksud dia, aku bagi ujian, kamu redha. Aku bagi kesenangan, kamu redha. Aku bagi kesulitan, kamu redha. Kamu tak pernah petikai pun. Tak pernah duk tanya, ya Allah, pasal apa aku ditakdirkan sebegini? Pasal apa aku jadi macam ni? Pasal apa? Tak ada, pasal apa. Apa yang Tuhan bagi ke kita, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, itu keluar daripada mulut kita. Tuhan kata, siapa yang datang kepada aku, irji'i ila rabbi, kamu datang kepada aku, radiyah, kamu bawa keredaan, mardiyah, kamu akan diredai oleh aku. Bila diredai oleh Allah Ta'ala, Tuhan kata apa? Nak dapatkan syurga apa dia? Fadkhuli fi ibadi. Maka kamu jadilah orang yang aku letak sebagai hamba-hamba aku. Nak dapat syurga aku, jadilah hamba aku. Bila kamu jadi hamba aku, wadkhuli jannati, maka kamu masuklah ke dalam syurga aku. Nampak tuan sekalian? Maksud dia, hamba ni, dia orang yang redha kepada Allah, dia dapat rahmat, dia dapat ketenangan, dengan rahmat itulah akan membawa dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang tu sedikit daripada bulan Rejab. Masuk bulan Syaban. Syaban ni bulan apa? Usamah bin Zaid, dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu, saya tidak pernah melihat kamu berpuasa. Banyak macam mana kamu puasa dalam bulan Syaban. Pasal apa macam tu?
Maka Nabi SAW kata apa? Wahai Usamah bin Zaid, Nabi kata, "Dzalika syahr." Ini adalah satu bulan, "yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan yang orang ni yaghful, asal daripada perkataan ghafala. Ghafala ni maksud apa? Lalai. Kan di sini ada tak? Kitab ada Tok Guru mengajar tanbihul ghafilin. Maksud dia memperingati orang yang lalai. Jadi ghaflah tu maksud dia lah lalai. Orang Pulau Pinang panggil ghaflah jingga. Maknanya orang Pulau Pinang cakap Arab. Kan? Ghaflah. Dia ni ghaflah betul. Ghaflah tu maksud lalai sungguh. Baik, apa maksud lalai tuan-tuan? Maksud lalai ni pasal apa? Pasal bulan Syaban ni dia duduk di antara dua bulan yang besar. Rejab dan juga Ramadan. Selalunya kota-kota kecil ni bila duduk dekat berdampingi dengan kota-kota besar, kota kecil ni jarang sangat orang-orang tahu. Ha, maksud dia macam tu. Bila kita check balik, rupa-rupanya dalam bulan Syaban ni ramai orang lalai ni pasal apa tuan-tuan? Hakikat dia kita ambil realiti hari ni. Bulan Syaban Nabi memperbanyakkan puasa, betul tak betul tuan-tuan? Tapi kita hari ni di Malaysia, bulan Syaban bulan yang paling banyak sekali makan bulan Syaban. Dengan kenduri kahwin dia ni, kenduri kahwin sampai tiap-tiap hari. Bukan tekak kenduri kahwin tiap-tiap hari, kenduri sambut Ramadan pun tiap-tiap hari. Syaban ni maksud apa? Bulan Syab, bulan yang kita orang kata apa, bermasyarakat, bulan yang mulia. Tapi kita tukar Syaban tu kepada Syaban. Syaban ni maksud apa? Maksud bulan kenyang. Bulan kenyang. Tambah tuan-tuan ni yang biasa kerja kerajaan ni. Oh, bulan ni tuan-tuan. Pantang ada hari kosong sikit. Baca Yasin, sambut istiqbal Ramadan. Sambut istiqbal Ramadan tu nak sambut puasa tu. Ada makan tak tuan-tuan? Takkan nanti baca Yasin saja kalau tak ada makan. Taubat ada makan. Saya dulu di Pulau Pinang sampai dia pesan kat saya, "Ustaz, Ustaz, ni hari ni kena makan pergi banyak-banyak Ustaz. Siapa kita nak puasa 2 minggu lagi." Dia ingatkan makan hari tu kenyang sampai 3 tahun dah. Apa dah pula? Adakah macam tu tak sekalian? Jadi bila kita nak puasa? Tu cerita dia tu. Kalau bulan Syaban ni 20 makan, 10 makan, bila kita nak puasa? Nak buat macam mana Ustaz? Tahun depan lah kot. Berapa kali tahun depan dah? Tahun lepas pun macam tu juga. Kan? Baik tuan-tuan. Nabi kata apa? Satu, bulan Syaban, bulan perbanyakkan puasa. Yang kedua, Nabi kata apa? Nabi kata dia adalah bulan turfa'u fihi al-amal. Bulan yang Allah Ta'ala angkat amalan kita. Maksud dia, Allah Ta'ala duk audit amalan kita. Kan? Saya hadis ni saya duk baca syarah dia apa semua ni, bolehlah faham lah. Tapi Tok Guru saya bagi andaian ni lagi cantik. Kan? Waktu tu dia tengah duk mengajar kuliah, dia kata andaian macam ni. Tuan-tuan mai ke kuliah, dia kata. Hadir ke kuliah ni. Isteri tak datang kuliah. Isteri duduk di rumah. Anak-anak pula mai sama dengan kita juga. Tapi anak-anak ni balik awal. Dia balik-balik. Hai tuan-tuan sekalian. No, batu gemala patik duduk di rumah tu, dia tanya kita. Ayah hang ada di surau? Ada, kata. Tu yang kata audit tu. Amalan kita di audit tu. Ayah hang tengah ada buat apa? Dengar kuliah kah? Tak tahu dia dengar ayah duk angguk kepala lebih pada orang lain, pejam mata kata. Kacau betul ayah dia ni. Balik pasang tuan-tuan sekalian. Balik-balik bini kata, "Tadi ustaz cerita apa?" "Ustaz cerita tentang Rejab." Lepas tu ada masuk Syaban sikit. "Apa benda Rejab dengan Syaban?" "Itulah Rejab dengan Syaban. Nah, benda apa Rejab dengan Syaban?" Itulah. Tuan-tuan nampaklah. Jadi kita tak seronok bila amalan kita ni sampai kepada isteri kita. Kita tengah duduk tidur, tengah duduk di luar, tengah duduk macam-macam lah. Macam tu juga Nabi. Nabi kata apa? "Fa'uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Nabi kata oleh kerana bulan Syaban ini bulan yang malaikat duk bawa amalan kita sampaikan kepada Allah. Nabi kata aku nak di saat malaikat duk bentang amalan aku kepada Allah, Tuhan tanya malaikat, "Muhammad tengah duk buat apa?" Malaikat kata, "Muhammad sedang berpuasa. Tidakkah itu lebih mengembirakan aku?" Dan kalau bini kita tanya anak, "Ayah buat apa?" Dia kata, "Ayah tadi, ya Allah, sebelum ustaz tu, ayah syarah dulu." Dia kata, "Ayah syarah habis tu, ayah ni dia duk angguk lah apa semua." Ish, kata ayah hebat, lebih pada ustaz lagi. Tuan-tuan, bini dalam hati, "Ya Allah, beriman sungguh suami aku." Dia kata, tak ada rasa macam tu. Balik puji kita pula. Itulah diumpamakan. Baik. Walaupun begitu,
dalam bulan Syaban ini, tuan-tuan sekalian, ada satu malam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai malam mustajabnya doa dalam kitab Al-Umm. Ada lima tempat mustajabnya doa, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, malam Jumaat. Siapa yang berdoa, dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, malam awal Rejab. Yang ketiga, malam nisfu Syaban, iaitu separuh daripada Syaban. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Lima malam ni, tuan-tuan. Jangan lupa banyak. Jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam bulan Rejab ni, walaupun amalan kita dibawa, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengampunkan setiap orang yang diangkat amalan kepada dia. Kecuali dua golongan. Yang ni hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Antara dia, tuftahul abwabul jannah yaumal ithnain wa yaumal khamis. Isnin khamis juga diangkat, dibuka pintu syurga dan diangkat amalan-amalan kita. Bila amalan kita dibawa oleh malaikat kepada Allah, Allah Ta'ala tengok dia ni sekian-sekian, fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa yang malaikat bawa kepada kita. Kecuali dua golongan. Satu siapa dia, tuan-tuan? Iaitulah rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang duk bermasam muka, duk bergaduh. Lama dah bergaduh, tuan-tuan sekalian. Mula daripada pilihan raya dulu sampai kelar tak habis-habis lagi. Kan? Tak cakap. Gaduh. Ya Allah. Kita bukan tak boleh bergaduh. Boleh bergaduh. Tapi limit bergaduh ni berapa hari, tuan-tuan? Tiga hari aja. Ayah jura akhahu thalatha layal. Siapa yang melarikan diri daripada saudara dia tiga malam berturut-turut, maka tidak akan mendapat keampunan daripada Allah. So limit ada tiga hari. Hari yang keempat wajib kita berkawan balik. Semayang satu imam. Tapi sayangnya, tuan-tuan sekalian, bergaduh. Habis-habis semayang kita bersalam, salam, salam, salam. Kan? Bila sampai kepada orang yang bermasam muka dengan kita tu, sampai-sampai dia pun lap dia ke kanan, kita lap dia ke kiri. Ya Allah, rugi. Yang ni tak dapat keampunan daripada Allah. Jadi yang kedua, iaitulah musyrik. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lah macam-macam, yang kata syirik ni banyak sangat, saudara sekalian. Banyak sangat syirik ni. Percaya kepada tahyul mahyul pun percaya. Percaya. Nak pangkat dan darjat apa semua ni, Allah sanggup pergi ke kampung Kalai, Jeniang, Kedah tu, pergi cari Tok Umur Siam. Kan, sana banyak lah Tok Umur Siam. Macam buka jalan pula. Bukan buka jalan, kalau tuan-tuan lalu kot tu, Bomor Siam saja-saja. Bomor Siam, Bomor Siam, Bomor Siam, Bomor Siam. No, daripada kampung Kalai, Jeniang tu nak pergi, nak keluar ke Pendang tu. Lah Bomor Siam pula, bukan macam dulu punya Bomor. Dulu tak apa lah, guna kamera kalau kita nak bagi sihirkan orang, kena bawa gambar tu sekalian. Dulu ni, sampai orang tua-tua dulu dia pesan apa, dia kata ni gambar tu kena cucuk dengan jarum peniti. Tentang jarum peniti, jarum yang isteri kita ada rubuh di tudung dia tu. Kadang-kadang dia terjatuh jarum tu atas sofa, kita pergi duduk pula. Kan, dia cucuk ni lah. Ha, jadi jarum tu, suruh cucuk di gambar tu. Jadi orang tak boleh buat sihir dekat kita. Tapi lah ni tak ada dah. Jenis kodak-kodak tak ada dah. Pasal apa? Pasal Tok Umur Siam pun pandai main handphone. Tok Umur Siam pun ada Facebook. Orang pergi nak buat khianat ataupun nak buat sihir kepada kita. Tunggu Tok Umur Siam kata Facebook dia, nickname dia apa. Tok Umur Siam pun ada Facebook. Dia tekan-tekan, bagusnya Tok Haji ni duk selfie dengan mulut duk muncung lagu tu. Ha, dia kata cantik, gambar ni pun okey. Tok Umur Siam tanya, lah nak buat macam mana? Nak package macam mana? Nak bagi perut busung 30 hari ke? Ataupun nak bagi dia tak boleh tidur malam ke? Ataupun nak bagi dia muntah darah pukul 12 nanti dia muntah ke? Ataupun nak bagi tiap-tiap pukul 2 pagi dia akan gatal badan merenyam sampai pukul 4 pagi ke? Tuan-tuan, benda tu ada. Saya cerita ni, benda ni orang dah main cerita kat saya. Tuan-tuan, ada orang yang tak boleh tidur pun ada. Sebab bila dia tidur ni macam-macam main dalam mimpi dia. Dia kena kejar dengan binatang yang pelik. Dia mimpi kata dia duk makan benda kotor. Dia mimpi kata dia kena patuk. Ah, patuk ulang, okeylah menikah orang lagi. Kan, patuk ulang kita maulah. Tapi masalah bukan ulang yang boleh menikah tu. Ni ulang anaconda tu. Dia main macam tu. Jadi terganggu. Kerja dia terganggu. Dia pun dah mula dah. Prestasi dia dah mula dah. Ah, kawan hak sebelah yang sama-sama nak naik dengan dia, nak dapat jawatan yang sama, sudah bergembira lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula kau tersebut.
dia kata jadi sungguh Tok Bomoh ni, dia kata. Tidakkah itu syirik tuan-tuan sekalian? Wal a'yazu billahi min dzalik. Banyak lagi lah, hak buka kedai dengan cara buka kedai. Kan? Walaupun nampak macam educated, tapi percaya kepada amalan-amalan yang macam tu. Tinggal-tinggallah tuan-tuan sekalian, tinggallah. Baru ni ada orang cerita pula tuan-tuan, orang tua-tua. Ni orang tua-tua lah, orang lama-lama ni. Kita orang lelaki ni sebut tua ni cukup marah. Oh. Bukan orang tua, orang lama tak apa. Ha? Sebab orang lelaki ni kalau tanya, Haji umur apa Haji? Baru 78. Baru 78. Kalau orang perempuan, ajar umur apa? 78 dah. Ha, tu beza dia tu. Baru dan dah. Tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang cerita kata apa? Pakai ni benang. Benang apa? Benang merah, kata tuan-tuan sekalian. Benang merah. Lepas tu pergi lekat kat duit 1 sen dulu ni. Kita duk bayang bil elektrik dulu ni guna duit 1 sen tu. Pergi tebuk 1 sen tu, pergi bubuh ni. Apa? Benang merah tu. Pasal apa? Nak bagi badan kemai. Jadi kalau bergaduh apa ni tak jatuh. Walaupun umur 78, umur 80. Tiba-tiba waktu dia nak ambil ayam semayang, dia selak-selak kain. Tuan-tuan sekalian, cucu dia nampak. Cucu dia tanya, Tok Wan tu benang apa? Dia pun malu. Benang cacing bunyi pun kat cucu dia. Cucu dia pergi cerita kat ayah, ayah, Tok Wan pakai benang cacing ke? Tok Wan, hang cacing apa? Benang apa? Atau dia kata, benang cacing. Dia kata, dia muhung cucu dia. Rupanya tuan-tuan ada. Orang kata apa? Yang duk percaya kepada tangkal-mangkal ni. Allahu Akbar. Wal'ayazubillah min zalik. Baik. Sikit lagi tuan-tuan sekalian. Sebelum tuan-tuan duk jegir mata kat saya lebih, saya nak habis dah. Saya nak habis dah. Satu lagi hadis. Nak masuk Ramadan tu ni. Syakban yang tu. Dua benda ni. So apa nak buat dalam bulan Syakban ni Ustaz eh? Dalam bulan Syakban ni, perbanyakkan puasa. Cerita dia macam tu. Puasa pun mungkin tak ada lah Ustaz. Tinggal 2-3 minggu lagi. Dia fikir macam tu lah. Tak apalah. Pilah makan kenduri bagi kenyang-kenyang-kenyang. Lepas tu, hati kita mau bersih yang tu aja. Jumpa siapa yang dok berselisih dengan kita, hantar WhatsApp bagi dekat dia. Salam, minta maaf banyak-banyak. Macam tu sudah. Kan biar kita berkawan balik. Baik. Nak masuk bulan Ramadan. Satu doa. Saya nak ajar ni, satu doa. Kita dok baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa maksud dia? Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rejab, berkati kami dalam bulan Syakban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ada satu lagi doa yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, sahabat Nabi, dan doa tu termasuk dalam hadis riwayat oleh Imam At-Tabrani, kan? Dan dia juga ada dalam kitab Musnadil Firdaus. Nabi ajak apa? Kata Ubadah bin Samit, waktu nak masuk bulan Ramadan, Nabi duk ajak kami beberapa kalimah. Antara dia apa? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa tu. Apa makna dia? Sallim ni maksud apa? Selamat ni maksud apa? Tuan-tuan, sejahtera ni maksud apa? Maksud dia adalah perkenalkan. Itu maksud macam tu. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, bila dah bawa kami sampai kepada bulan Ramadan, minta tolong Ustaz, bawa kami pi cari Ramadan, perkenalkan kami kepada Ramadan. Kan? Wasallim Ramadan ali, dan perkenalkan Ramadan kepada kami. Itu maksud macam tu. Bila kita ni dah kenal kawan, kawan tu pula kenal kita, watasallamhu. Bila kami dah mula berkenal-kenalan, saya kenal Ramadan, Ramadan kenal saya, watasallamhu minna mutaqabbala, sekurang-kurangnya apa yang kami amal dalam bulan Ramadan dimakbulkan amalan-amalan itu. Berapa banyak orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia pun tak tahu nak buat apa dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Pasal dia tak kenal Ramadan. Dia tengok orang berderu pergi sembahyang tarawih, dia pun berderu pergi sembahyang tarawih. Orang tinggal surau, orang tinggal masjid, dia pun tinggal surau, tinggal masjid. Pasal apa? Pasal dia tak tahu. Dia duk ingat benda tu adat, dia tidak menjadi ibadah. Kan, 10 malam yang pertama penuh. Sampai tu imam bunuh semayang di pancung. Semayang di dalam bilik ayam. Tok imam pun tak ada tempat. Tok imam duk kuit orang belakang. Dia kata, lambat semayang belakang lah. Orang boleh. Dia kata kat Tok imam. Tuan-tuan tengoklah 10 malam yang terakhir. Tak tahulah di sini mungkin ramai lah kot. Yang saya cerita ni Surau Ar-Rahim Burkina Faso tu. Tu 10 malam yang terakhir. Kesian kat Tok Bilai. Tok Bilai ni dia selawat ni sampai nak putih orang tengkuk ni. Fadlan minallahi wa ni'mah. Tok imam kali-kali, "Hoi, kita dua orang yang malam ni kali-kali sungguh dua orang." Lepas tu nak buat apa? Tak iyalah, kita sembang sudahlah, kita sembang sampai kita makan moreh kata. Itu ya. Tak tahu pergi ke mana orang, tuan-tuan sekalian. Orang mencari Lailatul Qadar, dia duduk ada di Lailatul Qamdar.
Tak tahu pergi ke mana. Masya Allah. Rugi. Pasal apa? Pasal tidak mengenali Ramadan. Kalau kenal Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau kenal Ramadan, nescaya kamu akan minta bukan 30 hari. Malah kamu akan minta 1 tahun. Dan lebih daripada tu untuk dikurniakan Ramadan kepada diri kamu. Baik, saya rasa cukup tekat tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Insya Allah. Saya mohon maaf kalau saya sampaikan ni terlanjur kata ataupun menyinggung mana-mana perasaan, saya mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Saya mohon ampun insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.